3 soal dugaan gratifikasi ini, komisi 3 bagaimana? Ya, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan ya. Cuma memang KPK mesti juga berhati-hati dalam merespon semua laporan, mesti berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi yang lengkap ya. Karena kan Pak Ganjar adalah salah satu tokoh politik saat ini, jangan sampai laporan tersebut dikait-kaitkan dengan hal-hal politik ya. Apalagi misalnya di penting ada upaya untuk mengkriminalisasi Pak Ganjar. Jadi silakan laporan masyarakat, apa masyarakat menyampaikan laporan, dulu memang KPK-nya kita percayakan agar KPK benar-benar memeriksanya secara profesional ya. Kurang lebih begitu. Tapi kalau yang soal tanggapan dari PDIP sendiri yang bilang ini ada unsur politisnya? Ya makanya KPK-nya harus berhati-hati. Toh kita kan tidak bisa mencegah masyarakat membuat laporan terhadap siapapun. Ya, jadi silakan itu hak warga negara, tetapi KPK mesti hati-hati dalam miliknya ya. Nah, jangan sampai ada kesan politisasi. Oke. Apa soal